Yang saya berikan sudah habis. Aku harus menentukan sikap. Kau, Padmasari dan murid-muridmu harus menjadi pengikutku. Tidak. Kami tidak akan menjadi pengikutmu. Kalian menjadi hamba-hamba setiaku. Dengan pergi ke sana, aku baru bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Dewi Sekarwangi. Tapi tidak menjadi burung. Bisa ketahuan nanti. Sebab tidak ada seekor burung pun yang terbang ke Megapura. Itu ada dayang.
Lebih baik aku jadi kutu bersembunyi dalam rambutnya. Aduh. Kenapa? Gatal sekali kepalaku. Hah? Apa ada kutunya ya? Alah, tidak. Lebih baik aku jadi ulat sembunyi di buah itu. Tidak ada apa-apa. Masa? Kok aneh? Gatalnya tiba-tiba hilang. Ya sudahlah. Cepat. Perlu Nyi Dewi ketahui. Kalaupun Nyi Dewi pulang ke Malwapati, Nyi Dewi tidak akan bertemu dengan Ananda Prabu Angling Dharma. Akan pulang kalau bencana sudah lewat dan Ananda Prabu Angling Dharma sendiri yang menjemputnya. Nyi Ratu, tunggu. Aduh, mati aku ketahuan. Rupanya ada penyusup. Tangkap! Siapa kamu? Maafkan saya. Kalau saya... Tangkap dia! Tunggu dulu. Beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Gusti Dewi Sekarwangi. Jantung? Iya. Mohon jelaskan pada mereka. Saya memang salah. Tapi saya tidak bermaksud jahat. Saya hanya... Nyi Dewi mengenal orang itu? Iya. Tidak tahu pasti, Nyi Ratu. Cukup. Sudah. Hentikan. Maafkan saya, Nyi Ratu. Maafkan atas kelancangan saya. Saya terpaksa mencari Dewi Sekarwangi sampai ke sini. Karena saya tidak bisa menemukannya di rumah tua Gendrawani. Lalu apa yang akan kamu lakukan setelah tahu Nyi Dewi ada di sini? Kamu akan memaksanya membawa pulang ke Malwapati? Tidak, Nyi Ratu. Masa saya mau membawa Dewi Sekarwangi ke Malwapati? Sementara di Malwapati sebentar lagi ada huru hara. Kalau begitu cepatlah pulang. Ceritakan tentang berita baik ini. Tapi katakan juga kalau Malwapati akan ada bencana besar. Baik, Nyi Ratu. Dewi Sekarwangi, mari. Nyi Dewi. Baik, Nyi. Kalau memang begitu kenyataannya, saya harus kembali ke Malwapati. Dan saya akan sampaikan berita ini kepada Gusti Pati Batik Madrim. Ya, pergilah kalian. Baik, Nyi. Pergilah kalian. Biar aku sendiri yang mencari Prabu Angling Dharma.
Hei, tunggu eh. Jangan tinggal, tunggu. Aduh, aduh. Ayo, toh. Bongo, cepat, bongo. Hampir sampai. Jangan ditinggal, tunggu. Tepung. Hei, apa ini? Kalian mau kemana? Loh, ini jalan bebas. Dan aku pikir, aku tidak perlu menjawab pertanyaan kalian. Tangkap mereka! Cepat tau ketinggalan ini lo. Aku sudah keburu lapar ini. Cepat. Hei, siapa kamu? Dari kelompok mana kalian? Hah? Dari mana? Saya apa? Sebenarnya murid Kilembu Aceh. Tapi sengkang. Ayo, teruskan. Kamu tadi bilang kamu murid Kilembu Aceh. Iya. Lalu kamu tadi menyebut-nyebut sengkang. Sengkang siapa? Sengkang. Ayo teruskan. Sengkang Paplang. Sudah mati, Kakang. Keterlaluan. Dia dicekik kalungnya sendiri. Kalungnya kok menghilang? Kelihatannya, kalung tadi, kalung pengendali, Kakang. Iya, benar. Tadi dia menyebut-nyebut nama Sengkang Baplang. Iya. Saya dengar itu. Terus? Pasti semua ini ada hubungannya dengan Sengkang Baplang. Nama Sengkang Baplang. Nanti kalungmu ini mencekik sendiri, mau? Jangan. Aku sangat kecewa dengan kegagalan kalian menangkap Suliwa dan pasangannya itu. Ditambah lagi salah seorang anak buah kalian tertangkap dan hampir membuka rahasia keberadaanku di balik penyergapan itu. Mohon maafkan kami, Guru. Kalau saja Suliwa kalian tangkap dan bisa dihadapkan padaku, maka seperti kata Maruta, Maluwapati akan kehilangan pendekar-pendekar handalnya. Tapi sayang. Mohon ampuni kami, Guru. Ya. Tapi itu tidak boleh terjadi dan terulang lagi. Mengerti? Iya, Guru. Kami mengerti. Selamat malam, Tante Suliwa. Selamat malam. Tolong bilang kepada penjaga Jero bahwa saya ingin menghadap Gusti Patih Batik Madrid. Penting. Baik, akan saya sampaikan. Terima kasih.
Kenapa laporannya tidak besok pagi saja? Bisa marah nanti Gusti Patih Batik Madrim. Ini kan sudah waktunya istirahat. Kamu kan yang ngantuk. Mau tidur kan? Iya, iya. Ya, mau makan kan? Iya, iya, iya. Ya, perut ini tidak pernah penuh. Tahu ah. Selamat malam. Selamat malam. Liwa, kalau ada berita penting itu jangan ditunda-tunda. Ha? Benar, Gusti. Bongo, Liwa, Ratri, ayo masuk. Iya, Gusti. Ayo, Gusti. Lapar toh. Sama, aku sana dulu ya. Jajah. Jadi sekarang ini Dewi Sekarwangi ada dalam perlindungan Ratu Puspasari di kedaton Langit Megapura? Benar, Gusti Patih. Dan menurut Nyi Jantur, dia diperbolehkan pulang setelah Malopati terlepas dari bencana dan Dinda Dewi harus dijemput oleh Prabu Angin Dharma sendiri. Begitu kan? Iya, Gusti. Sebelum kalian pulang, kalian dicegat oleh sekelompok laki-laki bertopeng yang menyebut-nyebut nama Sengkang Baplang sebagai pemimpinnya? Benar, Gusti. Baiklah, kalau begitu. Besok kita harus bicara dengan Kilebo Aji dan Danang Sagita mengenai Sengkang Baplang ini. Baik, Gusti. Pria Mitra dan Padmasari, dua pendekar kuat sudah ada di tanganku. Mau tidak mau, mereka dan puluhan muridnya sudah menjadi anak buahku. Betul, Yang Mulia. Sekarang, pikiran kita pusatkan pada Sawo Pitu yang akan kita jadikan pangkalan kekuatan kita untuk menyerang Malwapati. Kita kuasai dulu Sawo Pitu. Baru sesudah itu, yang ini, Malwapati. Rupa Kencah, Kencah Rupa. Iya, Yang Mulia. Iya, Yang Mulia. Kalian berangkat ke Sawo Pitu. Selidiki bagaimana keadaannya, seberapa kekuatannya. Kalau ada seseorang yang bisa kita ajak kerjasama, hadapkan dia padaku. Baik, Yang Mulia. Dan seperti biasa, kalau kalian mengalami kesulitan, kalian panggil saja aku. Baik, Yang Mulia. Kami berangkat sekarang. Kelihatannya perjalananku semakin jauh. Semakin jauh dari Bukit Merangkas. Di mana harus ku cari Dinda Sekarwangi? Saudara-saudaraku, bahkan Romo Prabu sendiri. Pokoknya kekuasaan harus pindah ke tanganku. Dengan cara apa, Pangeran? Dengan cara apa saja. Termasuk yang tidak sah? Apapun yang saya lakukan seharusnya tetap sah. Yang tidak sah itu kalau Romo mewariskan tahtanya kepada Indra Brata.
Ini tidak adil, Wirat. Saya tidak mau hak waris kerajaan menjadi milik dia. Dia pernah pura-pura. Ah, sama saja. Aku Indra Syara. Akulah pemilik mahkota yang sah. Wirat, dukunglah aku, Wirat. Sesuai janji, kamulah yang akan menjadi orang terdekatku. Begini, Pangeran. Romo Prabu Jayadipa dan seluruh sesepuh Saupitu serta Pangeran Indra Brata telah menolakmu sebagai sahabat. Melupakan jasa-jasamu, Wirat. Kenapa kamu masih ragu untuk mendukung saya? Tidak. Kalau ragu, saya kira tidak. Tapi, mampukah kita berdua merebut tahta? Kekuatanmu luar biasa, Wirat. Ingat, Pangeran. Masih ada Prabu Angling Dharma di balik kekuatan Saup itu. Sang Prabu itu sedang mengembara. Keratonnya sendiri sedang dilanda bencana. Bagaimana dengan Patih Batik Madrim? Batik Madrim? Wirat. Yang jelas bukan prajurit Maisa Tunggal. Dan juga bukan dari Malwapati. Kalau begitu siapa? Aku tidak tahu. Tapi mencurigakan. Kita harus mendekat. Kita ikuti mereka. Ada yang mengikuti kita. Iya, kalau begitu kita rubah penampilan. Kenapa mereka berhenti? Tidak tahu. Sengkang Baplang, junjungan kami. Kami harus merubah penampilan kami. Bisa kami lakukan sekarang? Ya, kau boleh melakukannya. Baik. Bijila Mali Warna. Jalan. Ya. 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 Sihir. Ya. Ayo. Ya. 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 Siapapun mereka, kita harus mencari tahu. Ikuti mereka terus. Ayo, Pangeran.
Siapa kalian? Di mana? Selamat datang Tuhan. Mari, silakan masuk. Silakan. Mari Tuhan, silakan. Silakan duduk. Silakan, tuan-tuan ingin makan? Iya. Sediakan di sini makanan yang paling enak. Oh, ada tuan. Sebentar, iya. Saya ambilkan. Pangeran di sini saja. Biar saya masuk. Baik. Selamat datang Tuan. Silakan, silakan. Di mana saya duduk? Tunggu sebentar Tuan. Saya siapkan. Bagaimana Sang Prabu? Kalau perintah menangkap Sudawirat dan menjemput Pangeran Indrasara telah Sang Prabu putuskan, kami sudah siap berangkat. Pergilah. Kenapa harus ditunda-tunda? Baik, Gusti. Mari temui Jambi. Baik, kakak. Romo, apa saya perlu ikut Romo? Tidak perlu. Romo tidak ingin perselisihan dua pangeran di depan umum. Biar Aki Luhur yang menyelesaikan. Hei, cukup anak muda. Aku tidak bertanya pada kamu tentang keadaan sawah itu. Yang aku tanya, pemilik warung ini. Bukan kamu. Iya, saya tahu. Tapi, pemilik warung ini tidak tahu apa-apa tentang sawah itu. Apa kamu merasa lebih tahu tentang sawah itu? Saya sudah menawarkan jasa. Tapi, kalian berdua tidak mau percaya. Kamu bukan orang sini. Bagaimana kamu bisa tahu tentang sawah itu? Tidak. Dia tidak tahu apa-apa tentang sawah itu. Aki Luhur? Iya. Kamu kaget Sudawirat? Sudawirat? Kenapa kamu masih di sini Sudawirat? Oh, ini pendekar yang disebut-sebut oleh Yang Mulia. Sawah itu sudah tidak membutuhkan kamu lagi. Kenapa kita tidak berbaikan saja dengannya tadi? Menyerahlah secara baik-baik. Atau... Saya tidak bersalah. Dan saya tidak mau ditangkap. Pasti ramai. Kamu telah berkomplot dengan Indrasara, Sudawirat. Kalian ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Hei, jangan bicara asal bicara, Aki Luhur. Tangkap! Kita dapat sedikit. Langsung dilaporkan saja pada Yang Mulia. Ya, kamu benar. Yang Mulia Sengkang Baplang, junjungan kami. Yeah.
Hebat kamu, Sudawirat. Siapa kamu? Siapa kalian? Calon sekutumu dan sekutu Pangeran Indrasara. Sekutu? Ya. Maaf, Sudawirat. Saya harus memilih jalan ini. Bagaimana kita bisa menjadi sekutu kalau aku tidak mau? Pangeran Indrasara sudah menjadi sekutuku. Apa kamu akan menolak? Pangeran, siapa dia? Jadi, kalung ini? Kamu juga akan memilikinya, Sudawirat. Kalung itu kalung persahabatan. Hah? Tunggu! Tidak! 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 Ya! Tidak! Aku tidak mau terikat seperti ini lagi! Ya! 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 Jangan, Wirat! Jangan! Jangan, Wirat! Jangan! Kita akan segera ke sawah itu. Menyingkirkan Jayadipa dan menobatkan Pangeran Indrasara sebagai raja baru. Yundamu itu bagaimana? Mimpi apa dia sehingga susah payah mendatangkan Prabu Angling Dharma ke sini? Apa dia pikir manusia dan siluman bisa bersatu melahirkan keturunan? Apa dia pikir manusia bisa hidup di alam kita? Atau kita bisa hidup di alam mereka? Tidak, putri-putriku, tidak. Wadab dan lelembut tidak akan pernah hidup bersatu. Mengerti kalian? Iya, Bunda Ratu. Mereka masih di taman? Iya, Bunda Ratu. Saya merasa terhormat karena saya telah menjadi tamu di negeri yang indah ini. Tetapi keinginan putri untuk menjadikan saya sebagai suami, apakah itu bukan sebuah kekeliruan? Kekeliruan? Ya. Mana mungkin manusia dan siluman bisa menjadi suami istri? Sang Prabu, dalam sebuah perjalanan sejarah, telah akan lahir Raja Jawa karena pernikahan manusia dan selamat jalan, Sang Prabu. Terima kasih, Ratu. Silakan. Sang Prabu. Prabu! Bunda Ratu kejam. Bunda Ratu tidak merasakan apa yang Nanda rasakan. Saya akan menyusul Sang Prabu. Jangan! Lepaskan! Saya akan menyusul! Jangan! Maya Dewi! Maya Dewi! Terkutuk kamu, Maya Dewi! Kamu tidak akan mendapatkan cinta di alam nyata! Kembali, putriku! Kembali!
tahu begini, biar Dinda yang menyusul. Dinda yang menyadarkannya. Dia tidak akan mendengar. Percuma. Kanda Prabu. Sudah, Dinda. Cukup. Cukup. Ada apa ini? Kenapa? Bencana, Kanda. Pangeran Indrasara datang. Ia bersama orang yang mengaku sekutunya. Sekutunya? Ini pasti Sudawira. Siapa? Sengkang Bamplang. Sengkang Bamplang? Iya, Kanda. Mau apa mereka? Kanda Prabu! Kanda Prabu! Kanda! Kenapa Indrasara? Kenapa harus begini? Kalau tidak begini, bagaimana saya bisa jadi raja? Akan Romo serahkan tahta ini padamu. Tapi menunggu waktu yang tepat, anakku. Saya ingin sekarang, Romo. Tidak. Kamu belum mampu, anakku. Kamu masih harus banyak belajar. Apa? Belajar? Saya sudah belajar, Romo. Belajar? Ya, bahwa kekerasan akan mempercepat kenaikan tahta. Selesai sudah. Pangeran Indrasara. Ya, Tuan Sekang Bablang. Kenapa kamu tidak ambil mahkota yang kamu impikan itu? Ya, baik. Ayo, ke singgasana. Sekarang saatnya penobatan. Dan Sengkang Baplanglah yang akan menobatkan. Kamu gagah sekali, Indrasara. Terima kasih, Sengkang Baplang. Enak duduk di singgasana, Sang Prabu. Ya. Ayo, sembah Raja Baru kalian. Sudah wirat. Kamu lupa kalau kamu memakai kalung pengikat. Ayo sembah. Terima kasih sudah wirat. Terima kasih, Pangeran. Selamat Raja Baru. Selamat menikmati mimpi indah yang Sang Prabu cita-citakan. Terima kasih, Sengkang Bamlang. Tapi mimpi cukup sampai di sini saja. Indrasara, turun dari tahtamu. Tidak! 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 Jangan bunuh saya, Sengkang Bamlang!
Saya, Bunda. Iya, anakku. Mengapa kau bunuh suamiku, anak-anakku, dan semua keluargaku? Karena kalian harus musnah. Baik. Sawopitu sudah menjadi kerajaanku. Kamu, Pria Mitra dan Padmasari akan menjadi orang-orang setiaku yang akan ikut menghancurkan Malwapati. Tidak ada pilihan lain. Sejak tempat, atas restumu aku telah menguasai Sawopitu. Sekarang, akulah penguasa Sawopitu. Ada tiga hal penting yang dibawa oleh Tabib Suliwa kepada kita. Pertama, adalah kabar baik tentang Dewi Sekarwangi, yang kini berada di Megapura dan dalam perlindungan Ratu Dewi Puspasari. Dan ini sangat melegakan kita semua. Yang kedua, kita sekarang sudah tahu siapa sebenarnya penyihir yang selama ini selalu menteror Malwapati. Dia adalah Gendrawani, yang dibantu oleh dendam penasaran Soca Cendawa. Mengenai Gendrawani dan Soca Cendawa, itu tidak perlu kita cemaskan. Tapi hal ketiga ini, kabar ini membuat kita menjadi sangat prihatin bahwa Malwapati akan ditimpa bencana. Gusti Patih, mohon jelaskan, bencana apa yang dimaksud? Saya tidak tahu pasti, bencana alam atau perang? Kalau perang, saya akan perketat penjagaan perbatasan untuk menangkal penyerangan. Akan saya perketat latihan keprajuritan agar prajurit Malwapati lebih siap tempur. Gusti Patih, telik sandi akan saya sebar agar Malwapati tidak kecolongan. Iya, itu bagus. Memang harus begitu. Tapi apa yang harus kita perbuat kalau bencana ini datangnya dari dalam? Kenapa Kakang Rikmasita bicara begitu? Naluri saya yang berkata begitu. Saya tidak tahu. Jangan khawatir, Kakang. Kalau bencana itu sengaja dibuat oleh orang dalam, Singa Maruta sendirilah yang akan menyeretnya ke tiang gantungan. Nah, bagus, bagus. Orang beginilah yang dibutuhkan oleh Malwapati. Tapi apa memang benar? Kakang Rikmasita, jangan macam-macam dan berbuat sewenang-wenang. Sudah, cukup, Paman. Cukup, Paman. Kita ini dalam keadaan terjepit. Jangan terjadi lagi badai dalam gelas. Gusti Patih! Gusti Patih! Ampun, Gusti Patih! Ada apa? Sawopitu jatuh dan dikuasai, Gusti Patih. Sawopitu? Siapa? Sekang Baplang. Dia telah membunuh Prabu Jayadipa dan seluruh keluarganya. Sengkang Baplang. Inikah bencana yang diramalkan itu? Ha!
Kita istirahat dulu. Di mana ini? Tenda. Silakan masuk. Sang Prabu. Siapa dia? Apa benar orang ini mengenalku? Apa saya mengenal dengan orang yang ada di dalam? Silakan masuk, Sang Prabu. Sendirian. Seperti yang Sang Prabu lihat. Nanti dulu. Beberapa kali Nini telah memanggil saya Sang Prabu. Apakah ini tidak keliru? Atau karena Nini sudah sangat mengenal saya? Siapa yang tidak mengenal Sang Prabu Angling Dharma? Jadi, Nini. Saya Pelangi, Sang Prabu. Panggil saya Pelangi. Pelangi? Ada di tenda itu Prabu Angling Dharma. Itulah Sang Prabu. Saya kira tidak ada salahnya kalau saya berharap Sang Prabu mengabulkan permohonan saya. Karena hanya Sang Prabulah yang bisa memberikan benih bersih calon raja kepada saya. Kurang ajar. Jadi Pelangi juga menginginkan Prabu Angling Dharma. Tapi saya manusia. Ini Pelangi siluman. Saya tidak mungkin memenuhi keinginanmu yang tidak wajar itu. Oh. Jadi Sang Prabu tahu kalau saya siluman? Maaf. Kamu buaya, Nini. Angling Dharma. Kubunuh kau, Angling Dharma. Kamu siluman buaya. Maya Dewi. Jangan, jangan kau bunuh Angling Dharmaku. Mati siluman ular. Kamu yang akan mati siluman buaya. Thank you.
Pergilah, Nanda Prabu. Pergilah. Kenapa aku terpancing dengan permainan mereka? Kalau dilihat bagaimana ia bertindak, bagaimana ia memperlakukan orang, Sengkang Baplang bukan manusia seperti kita. Ia adalah setan. Ada kekuatan setan dalam dirinya. Ya, ya. Kekuatan setan itulah yang membuat Sengkang Baplang menjadi berambisi untuk menjadi raja kegelapan dan kejahatan. Iya, Gusti. Dia bertugas menghancurkan kekuatan putih Prabu Angling Dharma. Kalau begitu, Sawop itu dijadikan batu loncatan ke Malapati. Jelas terbaca begitu. Itulah sebabnya kalian semua kuundang ke sini. Dan mungkin ini menjadi kesempatan baik bagi pendekar Panduseta dan Kalena Tantri yang ingin membaktikan dirinya pada Malapati. Saya dan Kalena Tantri akan berperang untuk Malapati, Gusti. Iya. Iya. Dan mungkin ini menjadi kesempatan baik juga bagi Danang Sakita yang ingin berbuat sesuatu untuk guru dan padepokannya. Iya, Gusti. Saya memang bertekad kembali untuk merebut padepokan Karang Kitri. Nah, bagus. Bagus. Kalian akan bekerja sama dengan Suliwa dan Ratri Pramudita. Semoga karena dengan semangat kalian, Malapati bisa bebas dari bencana. Baik, baik, Gusti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Malapati akan sangat berutang budi pada kalian semua. Anak-anak anakku dengan wajah baru. Ah, tidak, tidak. Aku tidak ingin mereka tidak mengenalku.
Aku harus merubah wadah baru ini seperti wadah lama. Prabu Angling Dharma tidak ada dan negaranya sendiri sedang dilanda bencana. Begitu? Benar, Gusti Prabu. Kalau begitu sudah saatnya kita kembali ke Sawupitu dan merebut kembali negeri subur itu dari tangan Jaya Dipa. Iya. Kalau merebut Sawupitu menjadi tujuan, kenapa masih membuang waktu, Gusti Prabu? Baik. Kalau begitu atur rencana dan siapkan pemberangkatan. Baik, Gusti Prabu. Silakan. Kanda Prabu, kalau Kanda Prabu mau mendengarkan saya, mohon batalkan rencana penyerangan ini. Kenapa? Karena saya takut kalau Kanda gagal lagi. Kegagalanku dahulu karena campur tangan Angling Dharma. Angling Dharma sekarang ini sedang sibuk dengan urusan negerinya sendiri. Maka tak ada penghalang untuk menguasai Sawupitu. Kanda Prabu. Kanda akan mempersiapkannya. Dinda akan saya jemput dan menyusul setelah bendera kemenangan kita kibarkan. Kanda Prabu. Sekali lagi, kuasai dulu Sawupitu, baru Malwapati. Saya mengerti, Sang Prabu. Tapi... Hei, kamu masih menunggu Singa Maruta itu, ha? Kelihatannya iya, Sang Prabu. Kalian akan terlambat kalau tidak cepat bergerak. Romo! Romo! Romo, celaka, Romo! Celaka? Celaka apanya? Sawup itu telah dikuasai oleh orang lain. Dikuasai? Oleh siapa? Sengkang Paplang, Romo. Sengkang Paplang. Sengkang Paplang. Apa aku bilang? Terlambat, Kang. Iya. Terlambat sudah. Iya. Romo, apa yang harus kita lakukan? Iya, Romo. Apa, Romo? Yunda, bagaimana kalau Romo Prabu sendiri yang akan memimpin penyerangan langsung ke Malwapati? Tidak. Tidak semudah itu. Kita harus bersiasat. Singa Mandala. Ya, Sang Prabu. Kamu masih tetap ingin menjadi patih seperti Batik Madrim? Ya, Sang Prabu. Baik. Kita beri waktu Singa Maruta. Kalau dalam 1-2 hari ini tetap dia tidak kesini juga, aku akan memimpin langsung penyerangan ke Malwapati. Betul, Romo. Hajar Malwapati, Romo. Dukunglah aku kalau kau mau tetap menjadi patih. Ya, Sang Prabu. Lihat ke sana. Bukankah itu Prabu Mahesa Tunggal dan para prajuritnya? Iya, Guru. Lihat, Guru. Pasukan apa lagi itu, Guru? Oh, rupanya itu pasukan cadangan mereka. Sepertinya akan ada penyerangan besar-besaran. Benar, Guru, benar. Ya, aja. Tapi mau kemana mereka? Kalau melihat arahnya,
Mereka akan ke Sawo Pitu. Oh ya. Tapi untuk apa lagi? Apalagi kalau bukan untuk menyerang dan kembali menduduki negeri yang subur itu, Guru. Oh, aja. Sepertinya kita akan ikut campur lagi, Kasmala. Bakal rame di urusan. Tidak perlu, Guru. Huh? Tidak perlu. Kenapa? Kita pusatkan saja perhatian kita ke Malwapati, Guru. Kenapa harus kita urusi mereka? Sementara urusan yang lebih besar menunggu kita, Guru. Oh. Baik, Kasmala. Ayo kita ke Malwapati. Jalo, Kasmala. Jalo. Sembah kami, Grenda Seba. Terima kasih, Grenda Seba. Terima kasih, Grenda Seba. Terimalah sembah kami, Grenda Seba, karena Sawo Pitu telah menjadi milik kami. Sembah kami, Grenda Seba. Sembah kami, Grenda Seba. Terima kasih, Grenda Seba. Terima kasih, Grenda Seba. Hei. Kenapa kamu diam? Ayo ikut bersyukur kepada Grenda Seba. Ah, saya tidak menyembah patung. Ayo sembah dia. Atau... Ayo sembah dia. Ayo kalian juga jangan membantah. Sembah dia. Yang di sini tidak mau menyembah Sunan Bablang. Kalau begitu kalian harus dipaksa. Yang mulia, lapor yang mulia. Ada apa? Prabu Mahesa Tunggal dan prajuritnya mengepung Sawo Pitu, yang mulia. Ini pasti salah paham. Tidak apa, kita hadapi mereka. Pria Pitra, sekarang kita aman. Saya tahu, masih ada permusuhan di antara kita. Dan rasa kebenciannya mendalam padaku. Tapi untuk saat ini, kita harus bersatu. Kita harus lari. Hanya lari yang bisa menyelamatkan kita dari Senggam Bablang. Ayo. Ayo. Ya. Kita telah salah memerangi yang bukan tandingan kita. Ayo maju, Sang Prabu, atau kalian akan kuhajar dengan kitiran desusku. Prajurit, lindungi Gusti Prabu. Mau kemana kau, Sang Prabu?
tidak mau percaya. Kamu bukan orang sini. Bagaimana kamu bisa tahu tentang Sawop itu? Tidak. Dia tidak tahu apa-apa tentang Sawop itu. Aki Luhur? Iya. Kamu kaget, Sudawirat? Sudawirat? Kenapa kamu masih di sini, Sudawirat? Oh, ini pendekar yang disebut-sebut oleh Yang Mulia. Sawop itu sudah tidak membutuhkan kamu lagi. Kenapa kita tidak berbaikan saja dengannya tadi? Menyerahlah secara baik-baik. Atau... Saya tidak bersalah. Dan saya tidak mau ditangkap. Ini pasti ramai. Kamu telah berkomplot dengan Indra Sara, Sudawirat. Kalian ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Hei, jangan bicara asal bicara, Aki Luhur. Tangkap! Kita dapat sedikit. Langsung dilaporkan saja pada Yang Mulia. Ya, kamu benar. Yang Mulia, Yang Mulia Sengkang Baplang, junjungan kami. Siapa kamu? Siapa kalian? Calon sekutumu dan sekutu Pangeran Indrasara. Sekutu? Ya. Maaf, Sudawirat. Saya harus memilih jalan ini. Bagaimana kita bisa menjadi sekutu? Kalau aku tidak mau. Pangeran Indrasara sudah menjadi sekutuku. Apa kamu akan menolak? Pangeran, siapa dia? Kalung ini? Kamu juga akan memilikinya, Sudawirat. Kalung itu kalung persahabatan. Tunggu! Tidak! Aku tidak mau terikat seperti ini lagi! Jangan, Wirat! Kita akan segera ke Sawop itu. Menyingkirkan Jayadipa dan menobatkan Pangeran Indrasara sebagai raja baru. Yundamu itu bagaimana? Mimpi apa dia sehingga susah payah mendatangkan Prabu Anglindarma ke sini?
Apa dia pikir manusia dan siluman bisa bersatu melahirkan keturunan? Apa dia pikir manusia bisa hidup di alam kita? Atau kita bisa hidup di alam mereka? Tidak, putri-putriku, tidak. Wadab dan lelembut tidak akan pernah hidup bersatu. Mengerti kalian? Iya, Bunda Ratu. Mereka masih di taman. Iya, Bunda Ratu. Saya merasa terhormat karena saya telah menjadi tamu di negeri yang indah ini. Tetapi keinginan putri untuk menjadikan saya sebagai suami, apakah itu bukan sebuah kekeliruan? Kekeliruan? Ya. Mana mungkin manusia dan siluman bisa menjadi suami istri? Sang Prabu, dalam sebuah perjalanan sejarah, telah akan lahir Raja Jawa karena pernikahan manusia dan selamat jalan, Sang Prabu. Terima kasih, Ratu. Silakan. Sang Prabu. Prabu! Bunda Ratu kejam. Bunda Ratu tidak merasakan apa yang Nanda rasakan. Saya akan menyusul Sang Prabu. Jangan! Lepaskan! Saya akan menyusul! Jangan! Maya Dewi! Maya Dewi! Terkutuk kamu, Maya Dewi! Kamu tidak akan mendapatkan cinta di alam nyata! Kembali, putriku! Kembali! Kalau tahu begini, biar Dinda yang menyusul. Dinda yang menyadarkannya. Dia tidak akan mendengar. Percuma! Kanda Prabu. Sudah, Dinda. Cukup. Cukup. Ada apa ini? Kenapa? Bencana, Kanda. Pangeran Indrasara datang. Ia bersama orang yang mengaku sekutunya. Sekutunya? Ini pasti sudah wirak. Siapa? Sengkang Bamplang. Sengkang Bamplang? Iya, Kanda. Mau apa mereka? Kanda Prabu! Kanda Prabu! Kanda! Kenapa Indrasara? Kenapa harus begini? Kalau tidak begini, bagaimana saya bisa jadi raja? Akan Romo serahkan tahta ini padamu. Tapi menunggu waktu yang tepat, anakku. Saya ingin sekarang, Romo. Tidak. Kamu belum mampu, anakku. Kamu masih harus banyak belajar. Apa? Belajar? Saya sudah belajar, Romo. Belajar. Siapa kalian? Hei.
tidak peduli apa kata orang, apa kata saudara-saudaraku, bahkan Romo Prabu sendiri. Pokoknya kekuasaan harus pindah ke tanganku. Dengan cara apa, Pangeran? Dengan cara apa saja. Termasuk yang tidak sah? Apapun yang saya lakukan seharusnya tetap sah. Yang tidak sah itu kalau Romo mewariskan tahtanya kepada Indra Brata. Ini tidak adil, Wirat. Saya tidak mau hak waris kerajaan menjadi milik dia. Dia pernah pura-pura. Ah, sama saja. Aku Indra Syara. Akulah pemilik mahkota yang sah. Wirat, dukunglah aku, Wirat. Sesuai janji, kamulah yang akan menjadi orang terdekatku. Begini, Pangeran. Romo Prabu Jayadipa dan seluruh sesepuh Sawo Pitu serta Pangeran Indra Brata telah menolakmu sebagai sahabat. Melupakan jasa-jasamu, Wirat. Kenapa kamu masih ragu untuk mendukung saya? Tidak. Kalau ragu, saya kira tidak. Tapi, mampukah kita berdua merebut tahta? Kekuatanmu luar biasa, Wirat. Ingat, Pangeran. Masih ada Prabu Angling Dharma di balik kekuatan Sawo Pitu. Sang Prabu itu sedang mengembara. Keratonnya sendiri sedang dilanda bencana. Bagaimana dengan Patih-Patih Madrim? Patih Madrim? Wirat. Siapa mereka, Pangeran? Yang jelas bukan prajurit Maisa Tunggal. Dan juga bukan dari Malwapati. Kalau begitu siapa? Aku tidak tahu. Tapi mencurigakan. Kita harus mendekat. Kita ikuti mereka. Ada yang mengikuti kita. Iya, kalau begitu kita rubah penampilan. Kenapa mereka berhenti? Tidak tahu. Sengkang Baplang, junjungan kami. Kami harus merubah penampilan kami. Bisa kami lakukan sekarang? Ya, kau boleh melakukannya. Baik. Bijila Mali Warna. Jalan. Ya. 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 Thank you.
Ya. Ayo. Ya. 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 Siapapun mereka, kita harus mencari tahu. Ikuti mereka terus. Ayo, Pangeran. Akhirnya kita ketemu juga Prabu Angling Dharma. Bangunkan dia. Baik, baik Yunda. Siapa kalian? Di mana? Selamat datang, Tuan. Mari, silakan masuk. Silakan. Mari Tuan, silakan. Silakan duduk. Silakan, tuan-tuan ingin makan? Iya, sediakan di sini makanan yang paling enak. Oh, ada Tuan. Sebentar, iya. Saya ambilkan. Saya masuk. Baik. Selamat datang, Tuan. Silakan, silakan. Di mana saya duduk? Tunggu sebentar, Tuan. Saya siapkan. Bagaimana, Sang Prabu? Kalau perintah menangkap Sudawirat dan menjemput Pangeran Indrasara telah Sang Prabu putuskan, kami sudah siap berangkat. Pergilah. Kenapa harus ditunda-tunda? Baik, Gusti. Mari kami menjambi. Baik, Kakak. Romo, apa saya perlu ikut Romo? Tidak perlu. Romo tidak ingin perselisihan dua pangeran di depan umum. Biar Aki Luhur yang menyelesaikan. Hei, cukup anak muda. Aku tidak bertanya pada kamu tentang keadaan Sawah Pitu. Yang aku tanya, pemilik warung ini. Bukan kamu. Iya, saya tahu. Tapi, pemilik warung ini tidak tahu apa-apa tentang Sawah Pitu. Apa kamu merasa lebih tahu tentang Sawah Pitu? Saya sudah menawarkan jasa. Tapi kalian berdua tidak. Thank you.
waktu yang saya berikan sudah habis. Aku harus menentukan sikap. Kau, Padmasari dan murid-muridmu harus menjadi pengikutku. Tidak. Kami tidak akan menjadi pengikutmu. Butuh korban lagi? Hentikan! Apa yang kamu kehendaki dari kami? Aku ingin kalian menjadi hamba-hamba setiaku. Dengan pergi ke sana, aku baru bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Dewi Sekarwangi. Tapi tidak menjadi burung. Bisa ketahuan nanti. Sebab tidak ada seekor burung pun yang terbang ke Megapura. Berubah menjadi awan. Wah, untuk sesaat apa boleh buat. Bagaimana aku harus masuk? Awan tidak mungkin masuk ke kedai. Itu ada dayang. Lebih baik aku jadi kutu, bersembunyi dalam rambutnya. Aduh. Kenapa? Gatal sekali kepalaku. Hah? Apa ada kutunya ya? Mana? Tidak. Lebih baik aku jadi ulat, sembunyi di buah itu. Tidak ada apa-apa. Masa? Kok aneh? Datangnya tiba-tiba hilang. Ya sudahlah. Cepat. Perlu Nyi Dewi ketahui. Kalaupun Nyi Dewi pulang ke Malwapati, Nyi Dewi tidak akan bertemu dengan Ananda Prabu Angling Dharma. Akan pulang kalau bencana sudah lewat dan Ananda Prabu Angling Dharma sendiri yang menjemputnya. Nyi Ratu, tunggu. Aduh, mati aku ketahuan. Rupanya ada penyusup. Hil!
Siapa kamu? Maafkan saya. Kalau saya... Tangkap dia! Tunggu-tunggu. Beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Gusti Dewi Sekarwangi. Bu Jantur? Iya. Mohon jelaskan pada mereka. Saya memang salah. Tapi saya tidak bermaksud jahat. Saya hanya... Nyi Dewi mengenal orang itu? Iya. Saya tidak tahu pasti, Nyi Ratu. Cukup. Sudah. Hentikan. Maafkan saya, Nyi Ratu. Maafkan atas kelancangan saya. Saya terpaksa mencari Dewi Sekarwangi sampai ke sini. Karena saya tidak bisa menemukannya di rumah tua Gendrawani. Lalu apa yang akan kamu lakukan setelah tahu Nyi Dewi ada di sini? Kamu akan memaksanya membawa pulang ke Malwapati? Tidak, Nyi Ratu. Masa saya mau membawa Dewi Sekarwangi ke Malwapati? Sementara di Malwapati sebentar lagi ada huru hara. Kalau begitu cepatlah pulang. Ceritakan tentang berita baik ini. Tapi katakan juga kalau Malwapati akan ada bencana besar. Baik, Nyi Ratu. Dewi Sekarwangi, mari. Nyi Dewi. Baik, Nyi. Kalau memang begitu kenyataannya, saya harus kembali ke Malwapati. Dan saya akan sampaikan berita ini kepada Gusti Pati Batik Madrim. Ya, pergilah kalian. Ya. Baik, Nyi. Pergilah kalian. Biar aku sendiri yang mencari Prabu Angling Dharma. Eh, tunggu, eh. Jangan tinggal, tunggu. Aduh, aduh. Ayo, toh. Bongo, cepat, bongo. Hampir sampai. Jangan ditinggal, tunggu. Tepung. Hei. Apa ini? Kalian mau kemana? Loh, ini jalan bebas. Dan aku pikir, aku tidak perlu menjawab pertanyaan kalian. Tangkap mereka! Cepat tau ketinggalan ini. Aku sudah keburu lapar ini. Cepat! Hey.
satu tikusnya ini loh. Iya, ini. Hei, siapa kamu? Dari kelompok mana kalian? Hah? Dari mana? Saya apa? Sebenarnya murid Kilembu Aceh. Tapi sengkang. Ayo teruskan. Kamu tadi bilang kamu murid Kilembu Aceh. Iya. Lalu kamu tadi menyebut-nyebut sengkang. Sekarang siapa? Sekarang. Ayo teruskan. Sekarang Paplang. Sudah mati, Kakang. Keterlaluan. Dia dicekik kalungnya sendiri. Kalungnya kok menghilang? Kelihatannya, kalung tadi, kalung pengendali, Kakang. Iya, benar. Tadi dia menyebut-nyebut nama Sengkang Baplang. Iya. Saya dengar itu. Terus? Pasti semua ini ada hubungannya dengan Sengkang Baplang. Nama Sengkang Baplang. Nanti kalungmu ini mencekik sendiri, mau? Jangan. Aku sangat kecewa dengan kegagalan kalian menangkap Suliwa dan pasangannya itu. Ditambah lagi salah seorang anak buah kalian tertangkap dan hampir membuka rahasia keberadaanku di balik penyergapan itu. Mohon maafkan kami, Guru. Kalau saja Suliwa kalian tangkap dan bisa dihadapkan padaku, maka seperti kata Maruta, Malwapati akan kehilangan pendekar-pendekar handalnya. Tapi sayang. Mohon ampuni kami, Guru. Ya. Tapi itu tidak boleh terjadi dan terulang lagi. Mengerti? Iya, Guru. Kami mengerti. Selamat malam, Datuk Suliwa. Selamat malam. Tolong bilang kepada penjaga Jeru bahwa saya ingin menghadap Gusti Patih Batik Madrid. Penting. Baik, akan saya sampaikan. Terima kasih. Tuan, kenapa laporannya tidak besok pagi saja? Bisa marah nanti Gusti Patih Batik Madrim. Ini kan sudah waktunya istirahat. Kamu kan yang ngantuk. Mau tidur kan? Iya. Mau makan kan? Iya. Perut ini tidak pernah penuh. Tahu. Selamat malam. Liwa, kalau ada berita penting itu jangan ditunda-tunda. Ha? Benar, Gusti. Bongo, Liwa, Ratri, ayo masuk. Iya, Gusti. Ayo, Gusti. Lapar, toh. Sama, aku sana dulu ya. Dadah. Jadi sekarang ini Dewi Sekarwangi ada dalam perlindungan Ratu Puspasari. Di kedaton Langit Megapura. Benar, Gusti Patih. Dan menurut Nyi Jantur, dia diperbolehkan pulang setelah Malwapati terlepas dari bencana dan Dinda Dewi harus dijemput oleh Prabu Angin Dharma sendiri. Begitu kan? Iya, Gusti. Sebelum kalian pulang, kalian dicegat oleh sekelompok laki-laki bertopeng yang menyebut-nyebut nama Sengkang Baplang sebagai pemimpinnya? Benar, Gusti. Baiklah, kalau begitu. Besok kita harus bicara dengan Kilebo Aji dan Danang Sagita mengenai Sengkang Baplang ini. Baik, Gusti. Pria Mitra dan Padmasari, dua pendekar kuat sudah ada di tanganku. Mau tidak mau, mereka dan puluhan muridnya sudah menjadi anak buahku. Betul, Yang Mulia. Sekarang, pikiran kita pusatkan pada Sawopitu yang akan kita jadikan pangkalan kekuatan kita untuk menyerang Malwapati. Kita kuasai dulu Sawopitu. Baru sesudah itu, yang ini, Malwapati. Rupa kencah, kencah rupa. Iya, Yang Mulia. Iya, Yang Mulia. Kalian berangkat ke Sawopitu. Selidiki bagaimana keadaannya, seberapa kekuatannya,
Kalau ada seseorang yang bisa kita ajak kerjasama, hadapkan dia padaku. Baik, Yang Mulia. Dan seperti biasa, kalau kalian mengalami kesulitan, kalian panggil saja aku. Baik, Yang Mulia. Kami berangkat sekarang. Kelihatannya perjalananku semakin jauh. Semakin jauh dari Bukit Merangkas. Di mana harus ku cari Dinda Sekarwangi? Kekerasan akan mempercepat kenaikan tahta. Tuan Sekang Bablang, kenapa kamu tidak ambil mahkota yang kamu impikan itu? Ya, baik. Ayo, ke singgasana. Sekarang saatnya penobatan. Dan Sengkang Baplanglah yang akan menobatkan. Kamu gagah sekali, Indrasara. Terima kasih, Sengkang Baplang. Enak duduk di singgasana, Sang Prabu. Ya. Ayo, sembah raja baru kalian. Sudah wirat. Kamu lupa kalau kamu memakai kalung pengikat. Ayo sembah. Terima kasih sudah wirat. Terima kasih, Pangeran. Selamat Raja Baru. Selamat menikmati mimpi indah yang Sang Prabu cita-citakan. Terima kasih, Sengkang Bablang. Tapi mimpi cukup sampai di sini saja. Indrasara, turun dari tahtamu. Tidak! 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 Jangan bunuh saya, Sengkang Bablang! Jangan bunuh saya!
Saya, Bunda. Iya, anakku. Kau bunuh suamiku, anak-anakku, dan semua keluargaku. Karena kalian harus musnah. Baik. Wirat, Sawopitu sudah menjadi kerajaanku. Kamu, Pria Mitra dan Padmasari akan menjadi orang-orang setiaku yang akan ikut menghancurkan Malwapati. Tidak ada pilihan lain. Tidak bebas. Atas restumu aku telah menguasai Sawopitu ini. Sekarang, akulah penguasa Sawopitu. Ada tiga hal penting yang dibawa oleh Tabib Suliwa kepada kita. Pertama, adalah kabar baik tentang Dewi Sekarwangi, yang kini berada di Megapura dan dalam perlindungan Ratu Dewi Puspasari. Dan ini sangat melegakan kita semua. Yang kedua, kita sekarang sudah tahu siapa sebenarnya penyihir yang selama ini selalu menteror Malwapati. Dia adalah Gendrawani, yang dibantu oleh dendam penasaran Soca Cendawa. Mengenai Gendrawani dan Soca Cendawa, itu tidak perlu kita cemaskan. Tapi hal ketiga ini, kabar ini membuat kita menjadi sangat prihatin bahwa Malwapati akan ditimpa bencana. Gusti Patih, mohon jelaskan, bencana apa yang dimaksud? Saya tidak tahu pasti, bencana alam atau perang? Kalau perang, saya akan perketat penjagaan perbatasan untuk menangkal penyerangan. Akan saya perketat latihan keprajuritan agar prajurit Malwapati lebih siap tempur. Gusti Patih, telik sandi akan saya sebar agar Malwapati tidak kecolongan. Iya, itu bagus. Memang harus begitu. Tapi apa yang harus kita perbuat kalau bencana ini datangnya dari dalam? Kenapa Kakang Rikman Sita bicara begitu? Naluri saya yang berkata begitu. Saya tidak tahu. Jangan khawatir, Kakang. Kalau bencana itu sengaja dibuat oleh orang dalam, Singa Maruta sendirilah yang akan menyeretnya ke tiang gantungan. Nah, bagus, bagus. Orang beginilah yang dibutuhkan oleh Malwapati. Tapi apa memang benar? Kakang Rikmasita, jangan macam-macam dan berbuat sewenang-wenang. Sudah, cukup paman. Cukup paman. Kita ini dalam keadaan terjepit. Jangan terjadi lagi badai dalam gelas. Gusti Patih! Gusti Patih! Ampun, Gusti Patih! Ada apa? Sawopitu jatuh dan dikuasai, Gusti Patih. Sawopitu? Siapa? Sengkang Baplang. Dia telah membunuh Prabu Jayadipa dan seluruh keluarganya. Sengkang Baplang. Inikah bencana yang diramalkan itu? Thank you.
kita istirahat dulu. Di mana ini? Tenda. Silahkan masuk. Sang Prabu, siapa dia? Apa benar orang ini mengenalku?